Welcome back. And what's up untuk insan burung mimpi? Baik, saya sebenarnya sudah banyak tentang share informasi. Semoga harapan saya pribadi, semoga dengan teman-teman semuanya, saya selalu bisa update dan ngasih motivasi untuk saya sendiri dan untuk teman-teman, khususnya untuk sang pemburu pastinya. Baik, kali ini ada sudah yang berkomentar tentang saya, Bang, kenapa sering juga ada orang tanya, gimana sih kok aku sering gagal lah, ini masalahnya. Bukan cuma ada yang gagal, aku pun sering gagal. Sampai sekarang kegagalan itu muncul dan hadir dalam kehidupan saya. Ketika Anda ingin berubah, ketika Anda ingin menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, jangan kaget ketika ada gagal, justru hadapi. Karena Anda belum paham arti kegagalan itu apa sebenarnya. Tahu nggak, di dalam kegagalan itu ada sesuatu yang istimewa, yaitu power. The new power, the big power. That's the meaning. Ketika Anda paham tentang kegagalan itu, justru kamu bersyukur ketika Anda gagal. Karena dengan kegagalan Anda akan diajarkan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Anda akan diajarkan memikirkan sesuatu yang baru supaya kegagalan itu tidak hadir dan kegagalan itu tidak datang pada kehidupan kita. Jangan takut ketika ada gagal. Dengan adanya kegagalan itu adalah salah satu bukti kalau Anda sudah bergerak, kalau Anda ingin dalam kehidupan Anda itu ingin menjadi lebih baik. Orang yang tidak akan pernah gagal, mereka tidak punya keinginan merubah hidupnya, mereka tidak pernah usaha, dan mereka tidak punya keinginan untuk berbahagia. Jelas ketika Anda gagal, karena Anda adalah satu step by step, karena Anda salah satu orang yang mau berjalan dan mau berproses untuk hal yang luar biasa. Baik, saya Mos sedikit berbicara dan tentang hidup saya sebenarnya, semoga ini menjadi motivasi dan menjadi cambuk apa kekuatan dan motivasi untuk lebih semangat teman-teman. Saya dalam kehidupan saya bukan cuma satu bukan gagal, saya sering gagal. Setelah saya gagal, pasti saya berpikir, oh iya, aku sekarang gagal dengan cara ini. Pasti saya berpikir dengan cara lain, nah itulah kekuatan. Kekuatan baru dan kekuatan yang luar biasa. Ketika Anda tidak gagal, Anda tidak akan dibentuk, Anda tidak akan berpikir sesuatu atau hal yang belum bisa apa hadapi sebelumnya. Dengan kegagalan Anda diajarkan sesuatu yang istimewa. So, dari saya, jangan takut kegagalan, jangan takut dan jangan gentar ketika itu datang. Karena kegagalan yang satu ini, kalau kamu ingin kehidupan yang lebih spesial, yang lebih luar biasa, hadapi kegagalan itu dan jangan takut. Semua proses. Dari saya, semangatlah bermimpi dan salam pemburu mimpi untuk kalian Indonesia.